Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini Mak Jemaah nak tunjukkan cara menggunakan lens. Lens bong, okey, ataupun macro lens. Okey. Hari ini Mak Jemaah tunjuk lens bong Sony Mini. Sony Mini ni kecil saja. Nampak tu jarak dia maksimum 30mm. Okey, cara guna dia senang saja. Klipkan lens ni pada nomor kamera handphone kita. Okey, ni kita dah klipkan pada nomor kamera. Okey, kalau dekat video ni vignet dia sikit tau. Nampak vignet. Yang lingkaran hitam ni. Ha, ni adalah lingkaran hitam. Okey, kita adjust. Sekarang kita nak tengok subjek apa yang kita nak snap. Katakanlah, okey, katakanlah bunga ni, nampak dia kena dekat. Dekat lebih kurang 30mm, bila tepat je baru snap. Okey, cara nak bagi dia, okey, cara nak bagi subjek tu tak bergegar. Kalau bunga, kita pegang. Kita pegang bunga tu. Ada, ha, kalau pakai kamera biasa ni jauh baru dia tepat dia ni. Okey, kita pegang dan okay, kita pasang lens . Dan kita halakan lens tu pada subjek kita. Okey, ni tadi dah pasang lens. Okay, nampak bayang-bayang tu Mak Jemaah pegang. Lepas kita halakan ke subjek kita sampai tepat, paling sharp sekali kita snap. Ha, ni dah sharp kan? Ha, kita snap. Sharp je. Oh, tak sharp kan? Kita hala sampai dia sharp dan snap. Dan snap. Ah. Okey, subjek lagi satu Mak Jemaah jumpa. Okey, Mak Jemaah jumpa. Apa ni? Belalang. Apa panggil tak tahu? Tree hopper. Belalang tree hopper. Nampak ni? Okey . Pelan-pelan Mak Jemaah akan pegang batang tu. Okey, nampak? Pelan-pelan Mak Jemaah dah pegang batang. Batang bunga tu dan halakan dia. Nampak tepat tak? Tak tepat. Okey. Nampak ni dah tepat. Kita snap gambar. Okey. Lagi kita tengok. Tepat. Okey, kalau dah tepat, kita snap gambar. Tepat. Okey, ni tak tepat kan? Kita adjust sikit. Okey, tiup ni dah sharp. Snap gambar. Snap gambar. Nanti pandai-pandailah crop . Ha, snaplah gambar pelbagai gaya. Tapi tree hopper ni okey, kita boleh pegang batang daun tu sebab dia jenis okey, dia tak lari. Setengahnya memang lari, yang ni okey sikit. Okey, bye. Selamat mencuba. Senang je kan?